Oke, selamat malam. Salam jumpa bersama kami Menu Bola Lampung. Pada kesempatan malam hari ini, kita berada di Mini Soccer Urip Sumoharjo. Kembali sebuah internal game dalam rangka persahabatan dan juga pertemuan di antara kawan-kawan PSK FC pada kesempatan hari ini, hari Kamis, tanggal 21 September 2023. Kita saksikan pertandingan di game pertama sudah berjalan dan masih kedudukan masih tetap kosong-kosong ya. Belum ada terjadi gol antara tim 1 berhadapan dengan tim 2. Ya, sesuai dengan yang direncanakan, kawan-kawan dari PSK FC mengadakan internal game dengan skema pertandingan home and away di, dan sudah direncanakan ada 10 pertandingan pada kesempatan malam hari ini. Kita saksikan pertandingan pertama masih berjalan. Kita saksikan kawan-kawan dari tim 1 yang pada kesempatan game pertama ini menjadi ya menggunakan jersey home ya. Kita saksikan di sana ada nomor punggung 69 penjaga gawang. Di sana ada Robin, ada Choeng, ada Budi, ada Hau-Hau, Willy, Randy, dan Hari. Dan juga dari kawan-kawan tim 2 ada Raymond, ada Kucing, ada Picung, ada Ali Akbar Yanto, dan Uno. Ha, kita saksikan sudah berjalan ya. On time sekali kawan-kawan dari PSK FC dalam kesempatan laga internal game ini. Ya, masih kita saksikan. Masih berjalan pertandingan. Ada Randy di sana. Masih Randy. Melebar Randy. Maksudnya tadi masih ada. Ya, melebar kita saksikan bola. Iya. Satu serangan ke tengah bola, Randy kontrol cukup baik sekali, dibayang-bayang oleh Ali tadi. Ya langsung, wow! Hampir-hampir saja tipis tadi ya, nomor punggung 11 Hari yang mencoba melakukan opsi tendangan langsung mengarah ke gawang Raymond tadi, masih cukup aman ya. Kita saksikan dua back yang ditempatkan, di sana ada Ko Ali. Sangat rapat sekali ya, pertahanan di belakang. Kali ini, Willy. Wow, lepas tadi Willy. Umpan langsung Willy ke depan. Nah, tim 2 masih mencoba menekan. Oh, belum juga. Masih bisa digagalkan oleh Robin tadi ya. Satu gerakan tadi dari Uno. Lemparan ke dalam kali ini. Ke tengah bola. Langsung. Wow. Masih berjalan sangat imbang, tersaksikan ya pertandingan di game yang pertama ini dari 10 game yang direncanakan oleh rekan-rekan dari PSK FC. Lebar kali ini masih kita saksikan kawan-kawan tim 1. Aduh, Hau-Hau di sana. Lebar bola Budi kali ini. Sayang Budi. Ada Chung, lemparan ke dalam kali ini. Yang dicari tadi Hari, langsung, oh, gol, haha, gol pertama di game ini sudah tercipta tadi, luar biasa, Hari berhasil memecah kebuntuan di game pertama ini dan juga merupakan gol perdana di event malam hari ini, luar biasa, kita saksikan kalian semua. Dan usai sudah pertandingan di game yang pertama ini dengan skor akhir kedudukan 1-0 keunggulan bagi tim pertama atau tim ke-1 ya. Selamat untuk kalian. Baik, kita akan menantikan pertandingan di game yang kedua antara tim 3 berhadapan dengan tim 4.